Buat mas-bosku semua, subscriber Cahaya Motor dimanapun berada, jangan lupa like and subscribe and share channel YouTube Cahaya Motor Tegal. Dan jangan lupa juga follow Instagram Cahaya Motor 18 dan Facebook Cahaya Motor. Jadi di Cahaya Motor itu untuk di media sosialnya ada YouTube Cahaya Motor, ada Instagram Cahaya Motor. Jangan lupa di follow ya Mas Bos. Dan Facebook Cahaya Motor. Di situ ada update stok unit. Mungkin sebelum di YouTube masuk, ada di Instagram atau di Facebook. Salam Uye Mas Bos. Salam buat Bang Roy Jekonia juga tuh, yang sudah tanda tangan di sini. Terima kasih. Sukses selalu Cahaya Motor. Uye. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bosku dimanapun berada. Salam sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya Dola Fajar. Alhamdulillah, ini suaranya udah agak mendingan ya. Kemarin hilang 2 hari gara-gara saya minum. Nih Mas Bos kalian, saya kasih tahu ya. Kalau dalam kondisi terik, jangan minum air. Jangan minum teh. Teh dalam kemasan dalam kondisi dingin. Ini hasilnya. Dan yang menjadi korban gak hanya saya. Ada beberapa teman-teman saya yang waktu itu langsung minum di botolnya. Aduh, ternyata memang jadi akhirnya tenggorokannya hilang. Habis. Nah, ini udah mendingan. Kita lihat ya. Kita punya Van Trend tahun 94, harganya murah banget, 21 juta rupiah. Ini mobilnya. Wih. Warnanya abu-abu. Mas, ada lagi, kita ada E2000 tahunnya 97. Kita buka dengan harga 29.500.000 rupiah. Kita kopen yuk. Kali ini saya akan lebih detail ya untuk lihat mobilnya kayak apa. Yuk, Allahumma sholli wa sallim ala. Yes, ini mobilnya Mas Bos. Tahun 94. Mazda Van Trend. Murah banget. 21 juta aja Mas Bos. Langsung di kepoin. Langsung diambil ya. Mobilnya bagus tuh. Mobilnya bagus. Tuh, saya akan sedikit bicara tapi melihat unit. Rp21 juta aja Mas Bos, mobilnya bagus. Ini cat rekondisi 2 kali tapi mobilnya bagus. Dan ini Mamit, kita buka mesinnya ya. Ini pelaknya masih bawaan asli. Emang Van Trend kayak gitu ya. Ini ini masih jalan nih. 2 kali ya, 2 kali buka ya. Kunci. Ini kita buka. Oh, itu belakang Om. Dalamnya masih bagus banget nih. Dalamnya rapi. 21 juta aja Mas Bos, silakan langsung di ambil ya supaya Mas Bosku dapat unitnya.
21 juta. Ini Om Amek lagi nyari cara buka kap mesin. Biarin, kita biarkan dia mencari kap mesin. Ini di mana? Di belakang. Sebenarnya dari sini bisa nih. Ini malah nggak bisa ya Om, belakangnya. Belakang. Ya, dah. Lega banget ya. Ini belakang ada wipernya nih. Ada buat air juga tuh. Lega ya. Mobilnya bagus, mobilnya masih utuh. Tuh ya. Nih untuk deck ladingnya nih masih utuh semua tuh. Masih cakep, cakep dalamannya tuh, lihat ya. Cakep semua. Nih lihat nih dalamannya tuh. Cakep ya, tahun 94. Manis. Nah, kita buka nih. Kita harganya ini. Oh, ini. Nimba. Oh iya. Bawa ya. Pas tengah-tengah ya. Kita start. Halus banget suaranya. Ini penggerak belakang. Penggerak belakang. Ini masih power on down ya. Masih mulus banget. Nah, ini mesinnya nih. Nih rangkanya masih utuh. Sebelah ini ya. Bola punya Om. Wih, lampunya double ya. Kayak model Camaro ya. Oke. Nih, siap kering banget nih ya. Ada AC-nya Om. Freonnya kurang ya? Freonnya kurang. Ini rapi banget tuh dalamnya tuh. Iya. Oh itu bukan mesin ya? Tuh. Oh itu ya. Jamnya masih hidup loh. Ada audio, ada USB. Ini tuh USB. Ini mobil murah banget ya Om. Urusin ini kan pada jamannya. Enggak loh, harga segitu ya kan? Oh ya murah harga. Murah banget loh. Nyaman ini. Tomakan enak. Murah banget. Ini biasanya cenderung AC-nya dingin enggak laruh. Saya dulu sama teman saya stop Jakarta sama dulu mau jauh ini kenapa dulu dan saya beberapa kali punya Mazda kayak gini ya seperti enak ya memang freonnya habis enak bisa. Banyak kan dulu untuk ini ya, apa namanya kendaraan dinas angkatan laut. Oh ya? Oh mantap. Mantap ya. Bensinnya mecing. Irit ya? Irit. Masuk.
Ini gak ada yang pecah-pecah tuh atasnya. Mantap. 2000 tuh mantap ya. Utuh semua. Ini plafon-plafon. Tuh. Ini kemarin kayaknya hidup deh. Oh, enggak mati. Tapi ini jamnya masih oke, masih hidup. Ini plafon, plafon. The gladingnya masih utuh. Utuh. Bagus ya. Dalam-dalamannya bagus semua tuh. Cukup ya. Atasnya juga utuh ya tuh. Nah. Nah, mesinnya nih. Mesinnya juga mantap tuh. Mantap. Daun tetap, Bang. Tutup. Bagus unitnya. Silakan Mas Bos. Bagi yang butuh nih. Mobil murah meriah dan harganya merakyat. Ada wipernya. Bos ya. Bagus. Ini mobil-mobil zaman dulu itu ambulan gitu ya. Tunggu ya, bagus banget kan tuh. Nah, kurang apa lagi sok, ayo. Tuh. Ayo Mas Bos, langsung dikepoin ya. Untuk harga segitu, kiranya Mas Bosku sudah cocok, langsung aja datang ke sini supaya kita dapat unitnya. 21 juta rupiah untuk Mazda tahun 94 Vantren. Mazda Vantren tahun 94 harganya 21 juta saja. Langsung dibawa pulang buat Mas Bosku yang suka dengan mobil-mobil antik 94. Langsung ya. Cus. Langsung Mas Bos datang sini supaya Mas Bos dapat unitnya. Cus ya. Nanti yang kedua kita ada 2000. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berselawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.